Kami adalah 5 orang sahabat. Ale, Jago, Lukman, Sadat, dan gue Jarot. Hampir seluruh waktu kami habiskan bersama. Nongkrong, bercanda, membuat onar, berkelahi, semua adalah makanan kami sehari-hari. Lagi aja gue. Lu kenapa sih lu? Hah? Emang ini jalan punya nenek moyang lu? Hah? Situ kunyuk lama banget. Nemu lagi sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada santai nih. Iya nih, Bang. Udah lama nggak kelihatan, Jarot. Ada. Ada, Bu. Ayo duduk. Duduk, Bang. Makan dulu. Aduh, nggak usah repot-repot. Yang ada aja keluarin. Gimana kabar ibu kamu? Alhamdulillah, baik Bu, baik. Syukur. Nyehe tuh anak. Lo kalau mau mati mendingan cabut dari sini cepetan. Buruan! Bisu. Jangan pergi dulu. Kemana aja sih, Bang? Kok jarang main lagi? Masa? Prisma dong sekali-sekali main ke rumah Abang. Aduh, Abang harus buru-buru nih. Makasih, Bu. Sukanya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey! 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 H
Kami belajar bahwa persahabatan berarti kesetiaan. Saling menjaga satu sama lain, saling mendukung, dan saling melindungi. Gak peduli benar atau salah, tapi kami akan melakukan apapun untuk melindungi kehormatan kelompok kami. Lu bego anjing. Bangsat lu. Lu lihat tuh, lu lihat. Kami memang senang menantang bahaya, menguji nyali kami, sampai seberapa jauh kami bisa menghadapinya. Boleh dibilang, pada masa itu kami lebih memakai fisik daripada otak kami. Karena di kehidupan kami, kekuatan adalah kekuasaan, dan kekuasaan adalah kehormatan.
Bang. Yaudah, pulang sana. Aisyah, baru pulang sekolah ya? Kok duduk mulu sih? Karena nabrak lo. Adik gua tuh. Masih ngebodain juga. Le, kok gua yang kena? Gua kan gak ngomong apa-apa dari tadi. Kejatah lo, dadah. Ya timbe. Pegangin. Aisyah. Ini sabu tangannya jatuh. Makasih ya. Wih, mantap. Udah dapet belum jas lo? Bingung gua. Kok? Oh, jas mobil gua mana? Ini ada di belakang. Ganti. Cari dah. Eh, si anjing belum dibalikin kaos daleman gua nih. Iya, mencem. Baru kan ada modal-modalan lu. Tapi lu jangan orang gitu dong. Udah bener. Gua gak bisa pasang nasi ya. Sama. Ya, itu jangan kayak orang kampung dong, mau maluin gue lo. Tenang, Le. Gimana, Mas? Udah siap lo tuh? Le. Hmm? Lo yakin nih? Udah, lo percaya aja sama gue. Keren. Kalau kita udah jadi orang besar nanti, ini bakalan jadi kenang-kenangan dari mana kita berasal. 5 orang kampung yang bakal nguasain negeri ini. Nih 5 orang sahabat yang bakal terus setia sampai mati. Demi kelompok kita. Dan demi persaudaraan kita. Masih sakit? Gak apa-apa. Gak seberapa. Syah, apa sih kesini? Ini bukan tempat kamu. Pulang sana.
Sama abangnya diperhatiin mulu. Iya, yeah, kita juga mau dong diperhatiin kayak abangnya. Gembel lo. Nyongir mulu lo. Lo juga. Oh iya, Yan, pijitin lo. Pegel. Yan, sebelum. Injek rumah ini lagi. Darurat. Kenapa kamu lakukan ini semua? Cepat jalan.
Selamat datang di neraka. Kalau lo mau hidup, lo mesti ikutin aturan di sini. Dan gue yang bikin aturan di sini. Bosan! Anjing lo! Kalau gue ngomong, lihat mata gue! Bosan lo! Jangan pernah coba-coba jadi jagoan lo di sini. Anjing. Siap. Gak pernah dia makan pakai piring! Bangsat! Ayo, Pak Jai. Ini uangnya. Kalau ada apa-apa, lapor sama gue. Ya, paling banyak petugas yang suka malak. Alasannya raja barang-barang palsu lah. Ujung-ujungnya duit juga. Kalau itu biar gue yang ngurus. Terima kasih, Nale. Sebentar. Laras, iya, Pak. Mana jatah buat Bang Ale? Oh iya, sebentar. Satu ini.
belajar hormat sama tuan. Angkat. Ayo. Lu bangsat. Diam. Omong lo, bangsat. Anjing. Lepas bangsat. Anjing. Lepas. Gue mau mati anjing. Mati. Iya, Bu. Gimana sekolah? Baik. Ada yang rese gak? Gak. Kalau ada yang rese, bilang sama gua. Iya. Lo kalau jadi laki, mesti bisa bertanggung jawab. Gimanapun juga, lo mesti bisa jaga keluarga lo. Ngerti? Ngerti, Bang. Baru adek gua. Makasih, Syah. Mana nih? Aisyah tadi nemu itu di kolong lemari, Bang. Mau tahu siapa tuan lo di sini? Anjing, harus hormat sama tuannya. Ngerti lo?
Bakalan tuh, bakalan bikin. Tantu dat. Gue denger di luar sana bisnis narkoba makin gila semenjak Naga Hitam ngambil alih bisnis di situ. Iya. Yeah. Kita harus tambah pasukan buat ngadepin mereka. Gue enggak peduli sebesar apa wasar mereka. Asal jangan di wilayah gue. Kelompok ini kuncinya hanya kesetiaan dan kejujuran. Paham? Paham. Dan kalau ada yang coba melawan dan melanggarnya, nyawa kalian taruhannya. Ngapain lo sini? Mau gabung sama kelompok ini? Eh, Fatir. Apa yang bisa diharapin dari lo, ha? Lo ngomong aja gak bisa? Lo bukannya nolong malah ngerepotin. Ini markasnya laki-laki sejati. Eh, Bisu. Mending lo pulang deh urusin nenek lo.
Paban. Jarod, bagaimana rasanya hari pertama keluar dari penjara? Duduk. Seperti yang kamu lihat, kita di sini keluarga besar. Dan kita di sini menjamin kehidupan anggota keluarga kita. Fatir contohnya. Dulu orang memandang dia hanya sebelah mata. Tapi semenjak dia di sini, tidak ada lagi orang yang berani melakukan hal itu. Kecuali kalau mereka rela kehilangan anggota tubuhnya. Begitu juga dengan kamu. Setelah semua orang mengkhianatimu, tempatmu adalah di sini. Untuk membuktikan kepada mereka siapa kamu sebenarnya. Kami tahu reputasi kamu. Bahkan kami sudah memantau kamu selama kamu di penjara. Tenaga kamu dibutuhkan di sini. Bagaimana? Selamat datang di keluarga baru. Selamat datang di keluarga besar Naga Hitam. Mari bersulam untuk anak kita yang baru. Gue bilang, jangan jualan di daerah Naga Hitam!
Mau jadi kecoa lo, eh? Hah? Karungin! Lex, Lex! Cukup, Lex! Tolong, lepasin! Biarin mereka pergi! Enggak, ini udah cukup. Eh, Rod! Mereka udah sering transaksi di tempat kita, mesti dikasih peringatan! Gua bilang cukup! Peraturannya jelas! Jualan di daerah Naga Hitam mati! Bisa bicara banyak sekarang. Simpan nomor kamu di sini. Nanti aku hubungin kapan dan dimana kita bisa bicara. Jarod, kamu kenapa nggak balik rumah? Dengar, Aisyah. Pertemuan ini harus kita rahasiain. Dan kamu jangan pernah cerita sama siapapun. Ya? Tolong, Aisyah. Dengerin aja permintaan aku. Iya. Jarod, kamu janji ya, kita bakal ketemu lagi. Pasti, aku akan hubungin kamu. Jaga diri kamu baik-baik ya, aku harus pergi. Ngocok lo, dua utang. Utang lo ya, ngocok. Kenapa lo? Jarod udah bebas, Le. Kalau gitu kita bisa jadi berkumpul lagi kan? Jarod gabung dengan Naga Hitam. Sekarang dia udah berseberangan dengan kita. Sama kayak si Fatir. Majingan tuh si Bisu. Terus kita harus gimana? Eh, sini lu! Berapa tahun lu? Berapa tahun lu dengerin ngomong ini? Hah? Berapa tahun? Dan lu masih nanya terus gimana? Lo kan tahu sikap kita sama Naga Hitam! Mereka musuh kita! Dengerin gua. Darah mereka halal buat kita. Aku udah takut kamu gak datang. Aku kan udah bilang sama kamu, aku pasti datang. Kamu apa kabar? Gini lah. Maafin aku ya.
Selama kamu di penjara kemarin, aku gak sempat jenguk kamu. Iya, kamu ngerti. Udah ya. Kita gak usah ngomongin itu lagi. Gak usah diinget-inget lagi. Sendiri gimana kabar? Masih suka bawa sapu tangan kemana-mana gak? Udah enggak. Maaf. Cer. Apaan sih? Saat waktunya tepat. Kenapa? Kamu masih dendam? Aku senang banget bisa ketemu kamu malam ini. Jarod, aku harus pulang sekarang. Soalnya aku gak mau kalau sampai kakakku curiga. Nanti aku telepon kamu ya. Kita pasti akan ketemu lagi. Janji kan kita bakal ketemu lagi. Janji. Selamat ulang tahun, Ibu. Iya, makasih, Nak. Tapi kamu kan nggak perlu buat pesta semewah ini untuk orang setua Ibu. Ini pesta anak muda. Jangan berdiam diri saja. Kerja kamu bagus. Saya cukup bangga dengan hasil kerja kamu. Terima kasih, Bos. Tapi kita masih punya masalah. Ali dan kelompoknya selalu menjegal bisnis kita untuk masuk ke wilayah mereka. Saya ingin kamu membereskan ini. Karena kamu yang paling menguasai wilayah itu. Bisa kan? Yuk, kita minum lagi. Oke, semuanya. Agak sedikit rapat. Siap-siap, Mas Tembai. Jangan lupa senyumnya. Senyum. Jarod.
Keren banget nih. Mobil baru ya. Sampai gede yang. Kapan kita diajak pesta? Pesta. Boleh. Ada barang bagus buat. Gratis. Tapi lo ingat, besok-besok lo butuh barang ini lagi, lo tahu harus cari siapa. Oke. Okay. Artil. Pinter. Oke, okay, men. Okay. Kita pesta. Pesta. Kita ayo. Pesta. Pesta. Jarod, temani saya. Saya terhibur, khususnya dengan penampilan nona manis yang bersuara merdu ini. Maaf, kalau bos memerlukan sesuatu, tinggal bilang. Saya senang sekali kamu menyanyikan lagu kesukaan saya. Sekarang, kamu temani saya, oke? Yan, 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 tunggu. Bang Momo. Ngapain kamu kerja di sini? Ini tuh tempat gak bener, Yan. Coba kamu lihat. Lihat. Perempuan baik-baik tuh gak ada yang kerja di tempat kayak begini, Yan. Pasti Nenek mukul. Yan, tunggu. Dengerin, Abang. Mulai besok, Abang gak mulai lagi kamu kerja di sini. Ya? Dengar. Bikin malu. Bikin malu, Bang? Abang bilang aku bikin malu. Kemana abang selama ini? Kemana? Siapa bang yang harus nanggung hidup keluarga? Siapa bang yang harus ngebiayain pengobatannya bapak? Siapa? Abang pikir Yani gak tahu bang kerjaan abang selama ini. Kerjaan abang gak lebih hina dari kerjaan aku, bang.
Itu kan makanya abang gak pernah pulang. Abang emang udah gak peduli sama keluarga. Yani. Sini. Berdiri. Naga hitam udah makin berani. Adik gue dicari korban. Kita gak bisa tinggal diam. Dari siapa lu dapat tuh barang? Jawab! Dari siapa lu dapat tuh barang? Sebut nama. Gue mau denger nama. Man, tenang man, ingat itu adek lo. Diam lo! Ya gue tau kan urusan lo! Jago! Biar dia selesai urusan dia. Sekali lagi gue tanya, dari siapa lo dapat tuh barang? Jarot! Bangsat! Hati-hati, jangan sampai ada yang rusak. Tolong sampaikan terima kasih saya sama bos besar. Ada satu permintaan. Apapun yang diminta bos besar, saya pasti penuhi. Bukan. Bukan dari bos besar, tapi dari saya. Tahu perempuan bernama Yani? Jaga dia baik-baik. Jangan sampai ada yang berani nyentuh dia. Apalagi berani kurang ajar sama dia. Yani, Yani, Yani. Semua orang pasti jatuh cinta sama dia. Dia aset di klub ini. Gak ada laki-laki yang tidak menginginkan dia. Maaf, Bung. Anda pun. Saya gak main-main. Sampai saya dengar ada apa-apa sama dia, saya bakar nih, klub. Termasuk kamu. Kamu kenapa? Aku pengen pulang ketemu keluarga aku. Selama ini aku udah ngumpulin uang buat mereka. Jangan. Kenapa? Bukannya selama ini kamu yang minta supaya aku pulang ke rumah. Kondisinya lagi bahaya, Jarot. Semua orang di kampung nyariin kamu. Tapi aku harus pulang, Sya. Bapak lagi sakit. Jangan, Jarot. Jangan sekarang. Kamu tenang aja ya. Aku pasti baik-baik aja kok.
sekarang keamanan di wilayah kita harus diperketat. Gue mau semua pintu masuk ke sini dijaga. Gue yakin suatu hari Jarod pasti akan pulang ke rumah. Kita nggak bisa tinggal diam kayak gini. Kita mesti gerak. Kita serang aja markas mereka. Oh enggak, mereka terlalu kuat. Kita harus atur strategi dulu. Yang pasti kita nggak akan tinggal diam. Mana aja Jarod? Kenapa kamu baru pulang sekarang? Ibu kangen sekali sama kamu. Iya, Bu. Kangen sama ibu. Kamu udah makan belum? Kita makan sama-sama seperti dulu ya. Iya, Bu. Nanti kita pasti makan sama-sama lagi. Tapi aku mau ketemu Bapak dulu. Ini Jarod, Pak. Mau apa kamu kesini? Aku pulang, Pak. Di sini bukan rumah kamu lagi. Lebih baik kamu pergi dari sini. Maafin Jarod, Pak. Pergi! Pergi. Pergi. Jaga semua tempat ini. Jangan sampai Jarod lolos. Baik. Siap. Hei, siapa? Thank you.
Yo, lu liat Sidi sama Panca gak? Yeh, lu disuruh jaga malah tidur. Ini ibu pegang. Ibu bisa pakai untuk keperluan ibu sehari-hari. Dan untuk biaya pengobatan bapak. Kamu mau pergi kemana lagi, nak? Jangan pergi. Tinggallah di sini bersama kamu. Jarot, kamu harus cepat pergi sekarang, Jarot. Semua orang menuju ke sini. Lo yakin lihat Jarot masuk rumahnya? Yakin, Bang. Lo jaga di sini. Bu, aku harus pergi dulu. Nanti aku pasti datang ke sini lagi. Jarot, kamu jaga ibu sama bapak baik-baik ya. Pergi sekarang, Bang. Keluar lo! Keluar! Keluar! Jarot! Jarot! Keluar! Keluar! Berhasil kabur. Ada yang lapor di lari ke arah selatan. Sat, tamut! Ah! Api! Jelek! Minta lo buat nolongin gue. Ya? Dan gue bukan anak kecil yang harus selalu lindungin. Ngerti lo? Tau dari mana lo gue di sana? Buntutin gue? Ya? Siapa? Siapa yang hubungi? Ini urusan pribadi gue. Dan harusnya lo gak usah ikut campur. Gue gak mau lagi ada nyawa yang hilang. Bisnis. Bisnis siapa? Hah? Bisnis lo? Gak ada hubungan sama bisnis. Gak ada hubungan sama Naga Hitam. Dengar. Gue cuma mau ketemu keluarga gue.
Lo pikir lo bisa bunuh orang serang ya? Hah? Bangsat! Ada apaan? Udah mana mendingan lo ngasar situ? Kemulia. Mendingan lo dengerin apa kata jago. Minggir lo. Udah man. Gue bilang minggir lo semua! Ini lebih subangsat! Tahan! Lu udah ngebunuh adik gue yang paling gue cintain. Lu ngapain, man? Lu tega ngancurin sahabat lu. Ngebunuh saudara lu sendiri. Man, maksud lu apa, man? Sadar, man. Sadar lu lagi mabuk, man. Lu harus terima balasan. Utang nyawa. Bayar nyawa. Gua bunuh adik lu! Udah susah-susah sekolahin dia supaya dia lebih baik daripada kita. Tapi karena lo semuanya sia-sia, Rod. Sabar, man. Sabar, man. Tahan, man. Lu harus mati. Mati lu anjing!
Bangun, Mas. Man, tahan, Man. Lukman, tahan, Man. Lukman! Man, bangun, Man. Bangun, Man! Lukman! Man, bangun, Man. Harus bersendam. Iya. Apa kabar ya, nih? Kayak udah lama kita gak ngobrol-ngobrol. Kamu ingat, kamu pernah mijitin aku di pertandingan bola dulu. Kalian berdua mau pesan minum apa? Gak usah, Yani. Kita di sini gak untuk minum-minum. Iya. Kita kesini pengen ngerasain pijitan kamu. Apaan sih? Aku di sini hanya untuk nemenin tamu. Dan gak ada kontak fisik. Oh ya? Sayang banget kalau begitu. Kalian mau ngapain? Jangan sakitin aku! Lepasin! Lepasin aku! Diam! Lepasin aku! Diam! Diam! Dulu kamu sayang sama aku. Kita dulu teman baik. Jangan sakitin aku. Lepasin! Lepasin! Sampai ini buat abang. Dia bu. Lepas! Jangan lonceng! Bukan gini caranya balas dendam! Kita gak dibesarkan untuk nyakitin perempuan! Pengecut! Pergi lo dari sini! Pergi lo berdua!
Demi Tuhan, saya nggak tahu. Saya nggak kenal mereka. Kan itu jawaban yang usah denger anjing, Tuhan. Sebut namanya. Saya nggak bohong! Sebut namanya. Mereka dari kelompoknya Ale, Sadat, dan Jago. Tolong jangan sakiti saya. Tolong. Maafin kita, Rod. Sumpah kita nyesal. Rod, tolong jangan bunuh kita, Rod. Kita bersahabat, kan, Rod? Tolong ampunin kita, Rod. Kita udah kayak saudara, kan? Rod, tolong jangan bunuh gue, Rod. Lo sahabat gue dari kecil, Rod. Sahabat, lo bilang kita berdua sahabat. Apa ada sahabat yang datang buat ngebunuh sahabatnya sendiri? Maafin gue, lo. Dan lo. Lo masih berani anggap gue saudara lo. Setelah lo berdua perkosaan ibu. Itu yang lo sebut saudara! Rodan! Jangan bunuh sadat, Rod! Gue minta ampun, Rod. Maafin gue. Rod, tolong ampunin kita. Rod, jangan, Rod. Ampun, Rod. Bro,
Rod, tolong lepasin kita, Rod. Rod! Darat! Darat! Kan ampunin kita, Rod. Darat! Lepasin kita, Rod! Setiap hari seperti ini. Sebenarnya ada apa, Jarod? Kenapa harus Yani? Pergi kamu dari rumah ini. Kamu selalu membawa bencana. Pergi! Siapa lagi yang mau kamu jadikan korban? Kamu sudah bukan siapa-siapa lagi di rumah ini. Aisyah pergi dulu ya, Bang. Hari ini
dia. Ampun bang, ampun bang. Tega-teganya kamu hianatin keluarga kamu sendiri. Membuat bajingan seperti dia. Aisyah. Aisyah cinta sama Jarod bang. Jangan, dia ini kamu. Beraninya kamu ngomong seperti itu. Dia itu pembunuh. Kamu gak lihat? Dia sudah bunuh sama-sama dia sendiri. Terus apa bedanya lain sama Jarod bang? Apa bedanya? Diam! Kalau kamu terus belain dia, artinya kamu berkhianat sama keluarga kamu sendiri. Berkhianat atas dasar apa bang? Diam! Kamu gak boleh hubungan lagi sama Jarod. Lepasin Aisyah! Lepasin Aisyah! Aisyah apa? Lepasin! Kali ini dia akan mati tangan gue. Enggak, maaf. Jangan, maaf. Jangan, maaf. Jangan sakiti Jarod, maaf. Jangan sakiti Jarod, maaf. Jangan sakiti Jarod, maaf. Jangan. Jangan, maaf. Jangan sakiti Jarod. Jangan sakiti Jarod, maaf. Jaga Aisyah, jangan sampai dia kabur. Coba lu telepon lagi.
Alex. Jarot, rombongan Ale di hotel nyari lu. Lu keluar sekarang. Keluar sekarang! Bahayain kelompok lu dengan jalan sama adeknya Ale. Otak dipakai. Rod, lu pikir mungkin gak sih Ale itu akan ngebiarin lu pacaran sama Aisyah? Mungkin gak? Malah yang mungkin Aisyah diperalat untuk jebak lu. Itu yang mungkin. Gak mungkin. Eh, kenapa gak mungkin? Sembarangan lu. Kenapa gak mungkin? Jangan lu, Rod. Kenapa gak mungkin? Lepasin gua, Alex. Gak mungkin, Tir. Lu tahu siapa Aisyah? Aisyah tuh gak mungkin ngelakuin itu. Gue sama dia tuh saling cinta, Tir. Gue gak akan pernah ninggalin Aisyah. Lu ngebahayain nyawa dia! Pikirin baik-baik. Kalau emang lu cinta sama Aisyah, lu tinggalin Aisyah, Rod. Nyawa Aisyah di tangan lu sekarang, ngerti lu? Happy birthday, Jarot. Thank you buat pizzanya. Pizza. Gua pesen pizza. Penghinaan besar. Mengurus kecoa kampung saja kalian tidak mampu. Selesaikan apa yang harus kalian selesaikan. Aku
aku ke toilet dulu ya. Ya lama-lama ya. Dia dari ke toilet. Bersihkan semua sampah yang sudah kalian buat. Lu lihat perbuatan lu. Kenapa bukan lu yang mati? Kenapa bukan lu yang mati? Eh, bangsa. Jawab pertanyaan gua, kenapa bukan lu yang mati? Lihat gua. Lihat gua. Lihat gua. Biarin Aisyah pergi, Bu. Biarin Aisyah pergi, Bu. Relain Aisyah pergi, Bu. Ada di perut Aisyah. Ibu, maafin Aisyah, Bu. Maafin Aisyah. Maafin Aisyah, Ibu. Kamu boleh pergi, nak. Tapi kamu tahu kamu tidak akan bisa kembali lagi ke sini. Ibu. Bawa aku pergi sekarang, Jarot. Pergi? Kemana? Kita pergi kemana aja. Yang penting aku bisa sama kamu.
kita nikah sekarang. Aku gak mau kehilangan kamu lagi, Jarot. Aisyah. Sebaiknya kita gak usah melanjutkan hubungan ini lagi. Kenapa? Demi kebaikan kita berdua. Demi kebaikan kita berdua? Atau demi kamu? Demi keselamatan kamu, Aisyah. Setelah semua yang udah kita lakuin, kamu nyerah, Jarot. Pergilah, Aisyah. Ini demi hidup kamu. Aku cuma punya kamu, Jarot. Bangun, Aisyah. Bangun, Aisyah. Bangun, sayang. Di depan gedung kosong yang Pinang Raya, Pak. Cepet, Pak.
Cari siapa yang sudah membunuh Aisyah. Siapapun dia, dia juga harus mati. Gue mau semua ini stop sampai di sini. Gak ada lagi pertumpahan darah. Dan mulai sekarang, kita berdamai dengan wilayah seberang. Hormatin wilayah mereka. Dan jangan pernah ganggu mereka lagi. Lo denger? Mulai sekarang gue berhak ambil keputusan. Dan ini keputusan. Perang ini harus berakhir. Kalau sekali ini lo gak nurutin perintah gue, gue gak akan ragu-ragu untuk bunuh lo. Halo. Ale. Bangsat. Dan beraninya lo hubungin gue. Gue bicara empat mata sama lo. Ingat. Hanya lo dan gue. Aku minta maaf.
Abang mau kemana? Janji sama abang, kamu akan selalu jaga ibu. Laki-laki sejati harus bisa menjaga kehormatan keluarganya. Lo inget, Le? Dulu kita berlima sering buat onar di kampung ini. Dulu kita so jagoan, Le. Ngerasa paling hebat. Kita mimpi bisa naklukin dunia. Dulu, semua itu kita lakuin atas nama persahabatan. Bahkan kita berani nganggap diri kita ini saudara. Itu sebelum lo ngancurin semuanya. Gua. Kalau emang lo semua nganggap gue saudara lo. Pada kemana lo semua waktu gue di penjara? Pada kemana sahabat-sahabat gue? Saudara gue? Karena itu lo bunuh sahabat-sahabat lo, ha? Bukan kemauan gue yang mereka semua terbunuh, Le. Bukan. Tapi justru lo semua yang mau gue mati. Iya kan? Salah apa, Le, gue sama lo semua, Le? Gue cinta lo semua udah kayak keluarga gue sendiri. Tapi lo semua nusuk gue dari belakang. Lo tahu perasaan gue? Apa lo tahu perasaan gue? Waktu lo milih gabung sama Naga Hitam, ha? Lo tahu nggak? Oke. Sekarang kita udah berseberangan. Tapi gue minta satu hal sama lo. Mulai sekarang, kita akhirin perang ini. Kita berdamai. Damai? Segampang itu? Setelah lo bunuh sahabat-sahabat lo? Setelah lo bunuh Aisyah? Gue gak bunuh Aisyah, Le! Gue cinta sama dia! Cinta? Apa yang lo tahu soal cinta? Lo pembunuh! Anjing! Demi Tuhan, Le, gue cinta sama Aisyah. Gara-gara lo dia mati, Rod. Gak ada lagi sahabat. Gak ada lagi saudara. Aisyah mati dengan calon anak lo sendiri. Aisyah, lo. Lo juga harus mati, Rod.
mau, Nek. Nek! Ali, jangan tinggalin gue, Nek. Maafin gue. Lo tahu, gue sering ngebayangin kita berlima bisa seperti dulu lagi. Sadat, Jago, gua suka berharap kita bisa balik ke masa itu lagi. Rod, maafin gua, Rod. Ale, jadi orang besar nanti. Ini bakalan jadi kenang-kenangan dari mana kita berasal. Lima orang kampung yang bakal menguasai negeri ini. Lima orang sahabat yang bakal terus setia sampai mati.
Di dunia ini akan selalu ada kebaikan. Demikian juga kejahatan. Yang baik belum tentu menang, dan yang jahat belum tentu kalah. Kita adalah serigala untuk diri kita sendiri. Selalu ada dendam yang harus dibalas, dan darah yang harus dibayar. Perang tidak akan pernah selesai. Setiap manusia adalah